Enggak, ih si Ece keren banget. Kalau begini viewers Ece udah banyak, ini udah ratusan ribu. Bayangkan, udah ada haters, Pi. Mungkin nyasar kali Ece. Ah, tidak mungkin nyasar sama si Ece. Aduh, gak mungkin ini nyasar bener ini viewersnya. Ini udah banyak Ece, udah ratusan ribu kalau begini. Welcome to my YouTube channel Popon Najibudin atau yang biasa disapa Ce Popon, yang berasal dari Cikuya Manon Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di malam ini Ce Popon nih sendirian guys, tidak ada siapa-siapa. Si Akang udah bobo, maklum udah setengah satu. Jadi baru sekarang Ece sempet baca-baca komen dan balasin nih. Sekalian ditemenin tuh roti, si Ece ada roti kalau lapar di sini. Sambil minum dulu ah. Nah, minum dulu. Gitu. Tuh ada komen nyasar ke sini. Nah, gitu. Ya Allah, kenapa ini mencari rizki dengan mengatasnamakan Allah? Kan Allah belum sakit. Ini kalau mau gila ya gila sendiri ajalah, gak usah ajak teman. Kenapa nyasar di tempatnya Ece? Bikin Ece seneng. Karena kalau baca ini perasaan Ece tuh viewersnya itu udah ratusan ribu, bahkan udah jutaan. Karena udah ada haters, guys. Tapi pas dilihat lagi di sini, Ece ini, Pibu sadar dari hayalan Pibu. Ece itu baru 270, bayangin 270 orang, bukan 270 ribu. Tapi sudah punya haters, guys. Keren kan si Ece? Aduh, si Ece tuh udah punya haters, guys. Bayangkan ini komen ini, guys, di YouTube Ece yang terakhir. Tetangga membuat lidahku keluh. Sebetulnya komennya tidak nyambung sama sekali, guys. Tapi tidak apa, yang namanya haters kan kagak suka, yang penting nulis aja biar puas aja. Keren kan? Aduh si Ece keren ya. Sudah ada haters padahal viewers Ece baru 270 orang, bukan ribu, guys. Apakah nyasar? Ah, tidak mungkin kalau nyasar. Ini buat si Ece tidak apalah. Jadi kalau si Ece mah biasa aja, jangankan ditulis di sini, banyak orang marah juga ya. Enggak kalau sekarang ya, kalau dulu sering Ece marah, kadang di maki-maki. Biasa saja, namanya juga hidup. Cuma ini mah bikin seneng karena makinya di sini, guys. Di YouTube-nya Ece. Nah, seolah-olah si Popon ini udah terkenal kalau begini. Ya, jadi itu makanya mau, nah ini guys, jadi sudah biasa Ece mah kalau ini bikin happy karena di sini guys, di YouTube, jadi seolah Ece tuh udah terkenal, udah punya haters. Sebetulnya tidak nyambung guys. Kemarin itu Ece tuh nge-YouTube itu bukan cerita bohong ya, bukan karena nge-YouTube, bener-bener Ece tuh kan semalam tuh waktunya udah servis ya, mobil itu ya, kilometernya udah waktunya servis. Ece semalam tuh SMS ya sama si AA-nya ya, yang manajernya di sana. Ece mau ke sana sekalian nge-vlog, silahkan boleh aja katanya gitu. Ece tuh kebayangin, wah pasti ini vlognya Ece kan sambil ngobrol candaan dengan mekanik tuh. Pas ke sana bener-bener ada tetangga, jadi bukan ngejelekin, enggak, bener-bener itu ada tetangga di sana yang sudah nyerpis duluan. Dan Ece ke belakang, pas mobilnya di depan ya, di tempat duduk kan luas itunya, duduk di sana. Ece ke belakang, ngikuti ke belakang. Jadi Ece tidak bisa ngobrol, lidah Ece tuh keluh, sungkan guys. Padahal di sini aja sama Kapolsek biasa aja ya. Waktu nge-YouTube sama si Akang tuh yang di tempat catur itu kan anggota dewan tuh banyak di situ, biasa aja lidah tuh. Tapi di sana Ece jadi berat mau ngobrol juga. Ah pasti ini kalau nge-YouTube juga belepotan ya, tidak seria gitu, tidak seria karena mungkin grogi gitu ya, pasti grogi, pasti ahli dah Ece tidak bisa ngobrol, jadinya tidak jadi nge-YouTube. Itu cerita benar gitu ya. Dan di sini bilang mengatasnamakan Allah, tidak sama sekali guys.
karena Ece tuh paling takut ya, jangan kayak itu bilang salam aja sebelum nge-YouTube. Ece tidak berani ya, karena tidak cocok dengan YouTube Ece yang bercicilan guys. Kecuali kalau YouTube-nya itu mungkin yang nyapu, bersih-bersih rumah, beberes, ataupun yang masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masak, itu cocok ya. Kalau YouTube-nya Ece, kan kadang kalau di Bali itu masuknya ke bar Ece tuh candaan gitu ya. Kadang ke tempat mancing, halo Akang, ayo. Tidak cocok sama sekali kan, karena isinya YouTube Ece kebanyakan canda gitu ya. Canda itu gitu. Terus ini mencari rezeki katanya sangat jauh ya Ece nge-YouTube itu ya, tidak kepikiran uang sama sekali ya. Kalau apalagi di sini sebut cari rezeki ya, itu jauh jauh sama sekali guys. Tidak ada bersitkan karena terlalu jauh untuk Ece untuk mendapatkan uang dari YouTube gitu. Seolah kayak Ece tuh ngambil berlian di tengah samudra yang luas gitu, kemungkinannya itu enggak. Jadi makanya pikirannya itu gak ke situ, karena kalau untuk mencari sih mungkin kayak contohnya mungkin buka usaha di tempat mana gitu misalkan, ah tidak jalan itu udah tutup gitu. Kalau saya kan itu YouTube udah hampir 2 tahun 3 tahun gak ada duit sama sekali gitu ya, karena kan hobi aja Ece tuh, hobi ngobrol, hobi ketemu orang ngobrol gitu ya. Jadi udah hobi, dan resikonya juga ya udah dari dulu udah biasa gitu. Jangankan di sini dimaki langsung depan Ece dulu, karena Ece kan orang susah guys. Ece merantau kerja sana sini, udah pastilah Ece ya hidupnya. Dan Ece yang selalu pede ya, apapun Ece kerjain kan kadang orang enggak suka ya, dimarah di depan orang yang cuma udah tidak sakit hati, udah biasa guys, udah apa sih, udah dipikir aja lah biasalah, namanya hidup mah ada pasti begitu ya resikonya ya, ada, jadi udah biasa tidak apa gitu. Cuma ini mah bikin seneng karena merasa Ece udah terkenal nih, dan haters guys komennya di sini. Jadi YouTube aja aneh aja gitu, kenapa nyasar di tempatnya Ece gitu. Ece mah thank you ya, terima kasih banyak ini nyasar di tempatnya Ece, jadi Ece ngehayal melulu. Kalau lihat itu bener guys, kalau lihat baca ini perasaan viewers Ece udah ratusan ribu gitu ya, menghayalis pas dilihat dari semua 270 orang, 270 viewers baru yang nonton Ece gitu. Aduh gitu. Begitulah guys, jadi Ece ucapkan terima kasih banyak. Jadi di YouTube ini Ece udah banyak teman gitu ya, kayak keluarga Sakinah gitu, Wahyu Irit, banyak sekali tuh, Bujeng Dani walaupun tidak ketemu ya, Ece selalu mendoakan semoga kalian tuh bahagia selalu gitu, dilancarkan rezekinya, walaupun Ece jarang diucapin itu ya, sebetulnya di hati Ece itu kalau lihat tuh pada Wipa Panjapa, semoga beliau tuh bahagia selalu. Resti Lestari, semoga kuliahnya cepat selesai. Nipana Channel, tuh bahagia selalu sama si ayah nih, si bunda, Neng Noni JPO, Visi Love You Channel, tuh dari Bali Bapak. Tuh, saya rencana Agustus mungkin harus ke sana lagi, ke Bali. Mudah-mudahan ketemu nih. Tipi Tasik Jabar, aduh si Akang pingin banget ketemu nih sama si Akang. Elis Nur Lina Sari, tuh. Terima kasih tuh, moga bahagia selalu. Aisyah Ardania, Nia Dundun, banyak sekali. Setiap Ece baca komen dan setiap Ece lihat, pasti di hati Ece mendoakan, ya Allah semoga mereka tuh bahagia selalu, kan dikasih kelancaran rezeki. Kusuma Official, keluarga Sakinah tuh, ini si Bunda Ustazah nih, Uli Jasmine, semoga sehat selalu. Miftahus ada diare teteh nining, RCK vlog, bunda sehat selalu. Semua Ece tuh jalan kaya kalau lihat mereka gitu, walaupun Ece tersebut pasti Ece di hati, ya Allah berikanlah mereka kebahagiaan, rezeki yang banyak, selalu begitu guys. Karena kebahagiaan itu akan kembali ke diri kita, ketenangan jiwa kita gitu ya,
tanggung jawab kita, kebahagiaan kita itu kembali ke kita lagi gitu. Tuh. Kalau Ece ya, kalau Ece gitu. Cuma jaranglah disebut di YouTube Ece, karena YouTube Ece kan becicilan begitu kan, tidak cocok lah ya untuk kata-kata itu. Cuma Ece di hati aja ya, kalau paling kalau baca komen kalau gitu Lengkop TV pasti Ece ditonton dari, ya Allah mudah-mudahan mereka itu bahagia selalu ya, sama keluarganya rukun-rukun aja, rezekinya ditambah tuh, di hati Ece ya, sambil baca sambil gitu. Karena sebagus-bagusnya kita mendoakan ya, mendoakan orang lain kan, kalau mau doakan saudara, kalau diri kita kan itu mah wajar ya, harus itu mah gitu ya, kalau mau doakan ya, gitu ya guys, gitu kalau cepopon sih ya. Jadi nge-YouTube ini emang seneng aja Ece tuh, jadi banyak teman gitu ya, dan menyalurkan Ece yang hobi begini guys, yang hobi begini gitu. Kalau gini juga kalau malam udah gak ada siapa-siapa nih Ece di sini, udah mau jam 12:30, bentar lagi Ece sembahyang dulu kan bobo gitu. Jadi sekali lagi sepopon ucapkan terima kasih kepada siapa saja ya yang nonton ini. Anggaplah kita saudara walaupun belum pernah ketemu ya. Sepopon ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari sepopon.